akan konon tahun 2017 ini akan memberangkatkan satu kloter ya. Insya Allah. Itu berapa calon haji yang diberangkatkan Pak? Ya, kalau satu kloter itu 360, tapi petugasnya kan 75 dari petugas pusat, yang 3 dari daerah, jadi kemungkinan 352. Saat ini Babussalam sudah yang tercatat ikut bimbingan manasik di Babussalam 333. 333 itu berarti sudah 8 rombongan kurang 17 orang. Dan tidak menutup kemungkinan sampai pada, insya Allah nanti sampai pada final. Ini yang belum turun kan batas porsi maksimal yang harus berangkat, ini yang belum turun. Jadi kita belum tahu itu, sambil nunggu itu. Yang penting Babussalam yang tercatat sekarang ini, yang diprediksi masuk di tahun 17 itu sudah 333 jamaah. Terus kemudian kerjasamanya dengan bank mana Pak? Ya semua bank, bank penerima setoran BPS. Dari semua bank, ada berapa bank yang ada di Ampul ya, Babussalam? Ya, ada BRI, ada BNI, ada Mandiri Syariah, ada BNI, ada Bank Muamalat, ada Bank Mega, ya kira-kira 7 bank. Ada kesulitan enggak Pak dalam manage calon haji di dalam kaitannya? Ya, karena kondisioning ini ya kan, kondisi strata sosial jamaah haji itu kan berbeda-beda. Dari status pendidikan, ada yang S2 asli, ada yang S2-nya itu SD kelas 2. Ada dari status sosial ekonomi, dari berbagai macam. Dari sisi usia, ada yang jompo, ada yang menengah, ada yang masih muda. Dari sisi pengalaman, ada banyak yang dari desa-desa. Sehingga yang harapan saya itu yang punya pengalaman bisa berbagi, yang punya rusuh bisa ngenteng-ngenteng yang tidak rusuh. Itu harapannya, kita selalu menekankan seperti itu. Tapi kondisional jamaah itu memang dengan kondisi strata sosial yang berbeda-beda. Jadi itu yang sebetulnya bukan permasalahan, memang itu ya sudah seperti itu jamaah calon haji itu. Assalamualaikum. Ya Mustafa, ya Habib Rahmani, sallallahu alaihi wasallam, ya Adnani, ya Mustafa, ya Habib. Alasannya napa kok bisa ikut main kiprah? Alasannya bahwa ini kan Bapak kan memiliki ya sekalian. Ya Allah. Nah, tenaganya ono sing nang isor nuntun nganu ki bapake. Tenagane ono sing nang isor. Ini pertama latar belakangnya, gedung yang ada ini, gedung yang kita punya ini sudah tidak lagi dapat menampung jamaah calon haji, karena memang Babussalam ini kabiah terbesar di Kabupaten Temanggung. Maka saya pikirkan untuk kedepannya harus menyediakan tempat yang representatif
Dan rencana pembangunan gedung ini saya perkirakan nanti muat 600-an jamaah luas dengan luas 500 persegi. Terus kemudian biaya dan target penyelesaiannya? Ini saya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ini tahap pertama mondasi. Yang kedua tahap saya mulai melanjutkan sampai ngedengi dan tahap kita nanti finishing. Sumber dananya banyak ditopang oleh jariah jamaah dengan kesadaran tidak pernah ditentukan. Artinya kita nerima jariah itu mereka betul-betul fastabiqul khairat, lomba kebajikan. Diperkirakan sampai berapa juta? Itu gedung mungkin selesai ya sekitar 750 juta. Mungkin kita 3 tahap. Ini tahap pertama. Tidak berantai. Konstruksi fondasi saya konstruksi tingkat. Nanti soal kita terus bertingkat atau dikap nanti akan nunggu perkembangan. Berarti belum ada anu ya, dipastikan kapan mau diselesaikan sebab tergantung juga. Saya punya target memang selama kepengurusan yang saya dan teman-teman ini tahun 15 sampai 19. Tahun pertama saya sudah menyediakan tanah itu 4.500 meter itu terrealisasi 100%. Kemudian tahun kedua 2016 membangun miniatur Ka'bah dan lintasan sa'i serta jamarot itu tahap kedua, rencana kerja tahun kedua tahun 2016. Ini tahun 17 saya punya target gedung ini selesai. Dengan prediksi menggerakkan sumbangan yang tidak meningkat dari warga Nahdliyin. Insya Allah. Peran pemerintah daerah. Hampir saya karena memang pemerintah daerah biasanya ke NU-nya, kita menunggu dari induknya NU. Jadi KPI ini satuan pelaksana dari PCNU. Tergantung kebijakan. Ya, kebijakannya. Tapi Pak Busalam juga siap mandiri karena sudah 2 tahun ini alhamdulillah selesai 100%, tidak punya utang dan tidak menimbulkan masalah. Ya Qawiyyu ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Qawiyyu ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Qawiyyu ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Qawiyyu ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Qawiyyu ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Qawiyyu ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik kundeli barang. Dapat mana? Tinggal mau Nyentak limpor, Pak. Jadi itu
payung di barat ini. Payung apa? Ya payung Jadi?
tapi baru baru 20 yang kagak. Ini dari Parangan ya. J. Yang kan masak sate ini, Bu. Nah, ini. Dari mana, Bu? Kan masaknya satu. Yang masak kue? Satu kan untuk satu tempat toh. Oh, beda-beda. Iya. Satu tempat tuh beda-beda. Oh, ini. Ini ada yang Temanggung, Parangan. Oh, gitu. Oh, beda. Selfie ini saya ingin nyerbati ini. Selfie. Jadwal latihan manasik itu di Babu Salam 30 kali satu tempat di markasnya Babu Salam ini induk. Yang 20 kali kita sebar, kita dekatkan pada masing-masing titik rayon. Misalnya Ngadirjo ke utara itu di Ngadirjo, Paraan dan sekitar di Paraan, Kedung Bulu di Kedung, Kandangan, Gemawang, Kaloran di Kandangan, Beringsurat, Kerangkan di Beringsurat. Terus Temanggung saya bagi dua karena besar, ada di Stainu sendiri, yang tambahnya tiap Jumat itu ada di Gedung NU, Gedung NU Temanggung. Jadi memudahkan karena itu dipecah-pecah, insya Allah jamaah itu tidak rikuh kalau tanya. Praktek karena kita punya sarana permanen, setiap saat kita dorong untuk praktek karena memang kita punya sarana permanen itu. Bahkan itu sarana manasik Babu Salam itu sekarang itu hampir tiap minggu dimanfaatkan oleh anak-anak sekolah dari TK sampai SLTK, termasuk luar Temanggung pun ke sini. Dalam rangka juga ya praktek haji karena ada fasilitas. Dan itu sifatnya bayar suka-suka gimana? Kita yang sekolah-sekolah kita bebaskan. Yang penting ada ya, pemberitahuan ya. Karena memang saya khawatir kalau tidak ada pemberitahuan, biasanya satu sekolah itu ngirimnya 300 siswa. Sehingga bisa tabrakan. Ya, nanti bisa tabrakan. Itu kan mungkin bisa ada prediksi maksimal, mungkin tumat 600.